Terima kasih pemirsa masih bersama kita dalam iNews Papua. Pemirsa, tak perpanjang izin usaha, Dinas Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Merauke menyegel tempat hiburan malam Bar Nikita dan 3 toko penjual miras. Tempat hiburan malam Bar Nikita dinilai melanggar peraturan daerah Kabupaten Merauke nomor 8 tahun 2014 tentang pengendalian minuman beralkohol dan peraturan daerah Kabupaten Merauke nomor 21 tahun 2011 tentang ketertiban umum. Pelaksana tugas Kepala Dinas Satuan Polisi Pamung Praja Merauke, Franciscus Kamijai, mengatakan penyegelan tempat hiburan malam Bar Nikita dilakukan karena pemiliknya tidak memperpanjang izin usahanya dan sebelumnya telah memberikan teguran hingga batas waktu dari 15 hari, 7 hari hingga 3 hari. Namun pemilik Bar Nikita tidak kunjung datang sehingga petugas langsung menyegelkannya sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ya, kita dari awal sudah lakukan teguran. Pertama 15 hari kita kasih waktu untuk mereka lakukan pengurusan, yang kedua teguran kedua dikasih 7 hari, yang ketiga kita kasih waktu 3 hari, tapi selama kita lakukan teguran itu tidak dilaksanakan sehingga kita lakukan segel sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Franciscus menambahkan selain penyegelan tempat hiburan malam, THM, Bar Nikita, Satpol PP juga menyegel 3 toko penjual minuman beralkohol di Merauke, Papua Selatan yang tidak memperpanjang izin usahanya. Masing-masing toko Java Mart, Jalan Kampung Timur, toko Princess, Jalan Seringgu, dan toko Absolut, Jalan Brawijaya. Dari Merauke, Papua Selatan, Syahril Mindip, kontributor iNews melaporkan.